Edi Gram bakal laporkan balik Rizky Febian pencemaran nama baik. Teddy yang tak lain adalah suami Lina buka suara perihal masalah laporan yang dilakukan Rizky Febian ke Polrestabes Bandung pada Senin 6 Januari 2020 lalu. Teddy tak bisa berkomentar banyak karena tak mengetahui adanya laporan Rizky Febian tersebut. "Belum tahu, saya malahan belum tahu," ucap Teddy saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa kemarin. Seperti diketahui, Rizky Febian mencurigai adanya kejanggalan dari meninggalnya sang ibunda sehingga ia melaporkannya ke Polrestabes Bandung. Namun, bila namanya terseret dalam kasus ini, Teddy tidak akan tinggal diam. Ia tak menutup kemungkinan akan membuat laporan balik. "Silakan aja, mau otopsi mah. Cuma kalau ada pencemaran nama baik saya tuntut balik paling. Ya gitu aja," ucap Teddy. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas meninggalnya Lina, mantan istri Sule. Untuk itu belum ada pihak yang bisa disangkakan atas kasus tersebut. Belum ada terlapor, jadi baru melapor adanya kejanggalan dari meninggalnya almarhumah, ucap Kombes Pol Saptono Erlangga selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat saat dihubungi. Lebih lanjut, pihak kepolisian juga belum bisa memastikan apakah bakal melakukan autopsi terhadap jenazah Lina. Semua tergantung pada hasil proses penyelidikan. "Didalami dulu, penyidik melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit waktu almarhumah di bawah. Nanti ada catatan medisnya di sana," jelas Kombes Saptono Erlangga. Itulah guys, Teddy yang sepertinya sudah mulai merasa terusik atas laporan Rizky Febian. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.